pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Tapi sesungguhnya maknanya dia mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Jangan gara-gara ibadah ini nanti lalu semua yang sudah membayar ONH ditariknya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati kakak kelas saya, ketua alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah ICAT Al-Mukarram Dr. Andi Adrus beserta rombongan, Direktur Travel Haji dan Umrah An-Nur Ma'arif Al-Mukarram Ustaz Bunyamin. Hadir juga bersama kita Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hasbi, Ustaz Abdullah Yusuf. Kemudian solat kita subuh ini dipimpin oleh sahabat kami alumni Al-Azhar Kairo Mesir, imam kita semua di Masjid Islamic Center Pangkajene. Betul? Takut salah sebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, man sholla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia sudah di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sholla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa, kemudian dia tidak keluar dari masjid. Summa qa'ada yadhkurullah. Setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi caranya dua, bisa baca Quran, bisa betul-betul berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Afdalu dzikri, seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Bisa juga duduk banyak beristighfar, atau duduk mendengarkan tausiah. Pertama zikir, kedua baca Quran, ketiga mendengarkan tausiah. Karena tiga-tiganya ini juga zikir. Majelis kita ini majelis zikir, karena di dalamnya tidak ada lagho sia-sia, hanya membaca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, tsumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat dua rakaat. Karena salatnya itu dilaksanakan saat terbit matahari setelah dilewatkan waktu makruh terlarang. Karena terbitnya matahari itu salah satu dari tiga waktu yang dilarang untuk salat sunat. Yang pertama saat tenggelam matahari, yang kedua saat terbit matahari, yang ketiga saat tergelincir matahari, saat tepat matahari berada di atas kepala, belum ada bayang-bayang. Maka waktu-waktu ini dipakai mereka dulu orang kafir musyrik jahiliyah untuk menyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahun, Naham. Maka kita lewatkan waktu tergelincir matahari sampai masuk waktu zuhur. Kita lewatkan waktu tenggelam matahari sampai waktu maghrib. Kita lewatkan waktu terbit matahari sampai matahari itu kira-kira qaida ramhin, setinggi tombak. Orang kita menyebutnya galah, bambu yang dipakai untuk mengambil buah yang sedang matang. Maka disebut dengan wadduha, waktu sepenggalah.
setelah diukur menurut ilmu astronomi, maka waktu sepenggalah setinggi tombak setelah terbitnya itu 12 menit dari waktu syuruq. Terbit matahari disebut dengan syuruq. Salat sunat yang dilaksanakan setelah terbit matahari disebut dengan salat sunat isyraq. Kalau dia tidak ada salat subuh berjamaah, disebut dengan salat sunat duha. Jadi kalau dia salat subuhnya berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah di dalam masjid sampai terbit matahari, salat sunatnya disebut dengan salat sunat isyraq. Kalau tidak ada salat subuhnya berjamaah, dia salat subuh sendirian di rumahnya, salat sunatnya disebut dengan salat sunat duha. Begitu perbedaannya kata para ulama. Andai terlambat, kebetulan kita di Pangkajene bangun salat subuhnya jam 4.30, saya dengar tadi azan subuh. Mohon maaf, saya terlambat ini bukan berarti kesiangan bangunnya. Nah, jadi sebelum kemari tadi sempat minum teh, minum kopi. Lupa kalau jamaah sudah qobliyah subuh. Tapi sebelum berangkat kami qobliyah subuh duluan. Kemari sholat subuh. Andai datang ke masjid, orang sudah sholat, ikut saja langsung sholat. Dan qobliyah subuhnya diqadha setelah sholat subuh. Tapi tentu saja setelah selesai semuanya zikir, baca doa, pulang ke rumah, lalu kemudian kita qadha di rumah. Karena sholat sunat qabliyah ba'diyah yang disebut dengan rawatib, yang diqadha diganti Nabi, adalah sholat qabliyah subuh. Karena keutamaannya, siapa yang tidak sholat qabliyah subuh, subuh ini sudah kehilangan dunia beserta isinya. Siapa yang sudah sholat qabliyah subuh, subuh ini, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya hari ini bukan konglomerat. Orang yang paling kaya adalah orang yang melaksanakan qobliyah subuh beserta isinya dunia ini sudah di tangannya. Begitulah Nabi menyampaikan bagaimana orang punya semangat untuk hidup. Seandainya banjir bandang sehingga semua padi-padi mati kering, kita masih hidup 3 bulan insyaallah. Bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret kita masih hidup. Seandainya air kering, maka kita insya Allah masih hidup 3 hari. Nauzubillah. Kering semua permukaan bumi ini, habis air, kita masih bisa hidup pada hari Sabtu, Ahad, Senin. Masih bisa kita puasa hari Senin. Tapi kalau sudah kehilangan harapan, kita bisa hidup hanya 3 detik saja. 3 detik habis itu kita menganggap tali jemuran itu seperti lambaian bidadari. Saking sudah putus harapan. Putus makan bisa hidup 3 bulan, putus air bisa hidup 3 hari, putus harapan hanya bertahan 3 detik. Bisa untuk update status pagi ini. Begitulah Allah Ta'ala memberikan harapan. Wahai engkau yang miskin, wahai yang sedang diuji dengan kesusahan, wahai yang bangkrut, bangun cepat-cepat, beribadah kepada Allah, meminta dibangkitkan semangat. Orang yang hartanya banyak, dapat banyak warisan, tapi kalau hilang harapan, maka berapa banyak orang mabuk. Orang mabuk itu karena punya uang. Kalau kita tidak punya uang, gimana mau beli narkoba? Orang sakau itu kan punya duit banyak. Kalau tidak ada punya duit, bagaimana dia mau mabuk? Ada juga Pak Ustadz, orang mau mabuk tapi fakir miskin, akhirnya dia buat kopi, dia tuang spiritus, diminum, itu bukan mabuk, mati langsung. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama izat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang pada waktu paginya dia tenang, tidak dikejar-kejar orang, badannya sehat, ada yang mau dimakan siang nanti, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Jadi zaman dulu yang mengatakan yang memiliki dunia ini adalah orang Quraisy, yang memiliki dunia ini orang Persia, yang memiliki dunia ini orang Romawi. Sedangkan orang Makkah yang miskin, susah, melarat, buta huruf, maka dikatakan tidak punya apa-apa. Nabi membangkitkan semangatnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kamu yang bangun tidur dalam keadaan tenang, tidak dikejar-kejar orang, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi,
ada yang bisa dimakan hari ini. Faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bangun tidur yang pertama dilakukan orang Islam berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi, ke toilet, berzikir. Di luar, bukan di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selama di dalam, lidahnya tak boleh menyebut Allah, walaupun telinganya mendengar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh dia di dalam toilet WC menjawab asyhadu an la ilaha illallah, karena ada lubang, mohon maaf, najis, kotoran, tempat setan. Itulah mengapa ketika dia keluar dari toilet itu dia katakan ghufranaka, ghufranaka, ampunkan aku, ampunanmu, ampunkan aku ya Allah. Apa yang dia lakukan di dalam WC, dia tidak ada buat dosa. Kenapa keluar WC itu dia katakan ghufranaka, ampunkan aku? Karena fungsi lidah untuk menyebut Allah. Selama di WC dia tidak ada menyebut Allah, maka dia dianggap sebagai orang lalal. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lalai. Dia minta ampun kepada Allah karena kelalaiannya, maka keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, astaghfirullah. Jadi memang kita ini sampai mau makan pun berzikir Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur pun berzikir bismika Allahumma ahya wa amut. Tolong jangan dibaca, kadang mau tertidur dia otomatis. Kadang tidak dibaca pun mau tertidur. Orang-orang yang susah tidur, kenapa kamu? Inilah sudah putar kiri kanan tidak mau tertidur. Begitu melihat wajah ustaz langsung menguap. Tapi saya sampai sekarang belum pernah marah karena jamaah tertidur, belum pernah. Seumur-umur saya ceramah belum pernah marah. Itu kenapa ada tidur di sana? Tidak. Kenapa? Karena sekarang orang kena penyakit insomnia. Susah tidur karena hatinya gelisah. Banyak uang gelisah, takut maling. Tak ada uang gelisah, takut tak makan. Banyak harta gelisah, takut dipinjam orang. Tidak ada harta gelisah. Orang yang hatinya tenang, maka tidurnya lelap. Jadi kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti hatinya tenang. Dan hatinya itu tenang karena isi pengajian sudah masuk duluan. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi agama Islam ini mengajarkan kita untuk senantiasa hati kita itu dekat dengan Allah. Maka Allah menjamin ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang. Imam Suyuti yang hebat, yang hafal Quran, yang hafal hadis, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, orang yang bicara, ngomong, tidak mau tahu ketika azan berkumandang, dikhawatirkan dia mati su'ul khatimah. Apa logikanya? Kenapa orang yang ngomong sedang azan itu bisa su'ul khatimah? Mudah saja, karena azan itu menggiring kita untuk khusyuk. Jadi sholat itu khusyuknya itu dijaga sejak dari mulai azan. Dari mulai azan, telinga mendengar, hati merenung, mulut menjawab. Hayya 'alas shalah. Telinga mendengar, hati mengingat, pikiran konsentrasi, mulut menjawab la haula wala quwata illa billah. Setelah itu ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila was-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ada tambahan dalam riwayat lain, innaka la tukhliful mi'ad. Ditutup dengan ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi? Orang yang menyambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat syadahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajiblah dia mendapatkan syafa'at kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Orang beriman dapat sesuai dengan niatnya. Ada yang hebat orang beriman ini, niatnya lebih baik daripada amalnya. Niatnya lebih baik daripada amalnya. Kenapa begitu? Karena amal bisa dimasuki riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Maka berapa banyak orang yang tidak beramal, tapi dia mendapatkan niatnya. Tapi jangan gara-gara ini niat terus tidak pernah beramal.
Kamu jadi kamu bangun masjid. Saya lihat usahamu berhasil, duitnya banyak, jadi bangun masjid. Langsung dia ingat ceramah Ustaz Somad. Berapa banyak orang niatnya lebih baik daripada amalnya, maka saya bertahan pada niat dan tidak beramal. Yang saya maksudkan ini, andai ada di antara kita sudah berusaha bangkrut, berusaha hanya cukup makan, mati dia. Di akhirat dia melihat ada satu tempat di surga. Karena janji Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Dan sempat dia membangun. Andai dia tidak sempat membangun, Allah sudah sampaikan niatnya. Itulah makna niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Amal Ustaz Abdul Somad ini dikhawatirkan sudah habis pahalanya karena riya. Apalagi berceramah, ceramahnya diupload, ditonton orang, dikomen orang, dipuji orang. Memangnya Ustaz Somad dipuji orang? Ya lihat aja sendiri di YouTube itu, banyak sekali pujian-pujian. Oh ternyata Ustaz baca dikit-dikit, macam-macam pujiannya. Jangan-jangan pahala ceramah Ustaz Abdul Somad di sini sudah habis. Siapa menghabiskannya? Viewer, follower, dan subscriber. Habis pahalanya. Justru bapak ibu yang tidak ceramah, yang diam, tidak dikenal orang, mungkin pahalanya lebih banyak. Jadi Abdul Somad masuk surga itu bukan karena pahala ceramahnya, tapi karena doa orang di Pangkajene yang ikhlas, yang tulus. Mereka berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai subuh hari Sabtu di Masjid Islamic Center Pangkajene supaya aku bisa mendengar tausiahnya. Sebenarnya sudah lama aku dengar di YouTube, sudah lama aku tonton, aku cuma ingin melihat wajahnya sama apa tidak seperti yang di laptop. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir pun didoakan Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, berikan mereka hidayah. Maka senantiasa kita bayangkan wajah mereka, doakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat jahat karena mereka tidak tahu. Padahal ketika itu apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Dikirim Allah malaikat, seandainya darah kakimu karena mereka lempar menetes ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap tapak kakinya supaya jangan sampai darah kakinya itu menetes ke tanah. Dia usap supaya kering, jangan sampai diratakan Allah. Apa yang terjadi dengan Taif hari ini? Taif hari ini 100% muslim, salah satu kawasan di Saudi Arabia, tempat yang tenang dan sejuk, yang pernah melempar Nabi. Namanya suku Saqif, nama kampungnya Taif. Mereka sangat kurang ajar dengan Nabi, dilempar Nabi. Abdul Somad datang ke Pangkajene, disambut jamaah, padahal sedang berzikir dan berdoa. Berhenti zikir mereka, berhenti doanya menyambut Ustaz Abdul Somad. Yang datang bukan Nabi. Ini yang datang ini bukan Nabi yang ke-26. Ustaz hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan Habib, bukan alim ulama yang besar. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz besar. Ternyata hadir kecil sekali orangnya. Dimuliakan, disambut. Allah membalas semua kebaikan jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Pangkajene dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijauhkan dari segala malapetaka bencana musibah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi